hukum baru wanita. Aku kan baru kembar Anda. Hah? Cuma sekarang sayang banget gunung kembar Anda tadi dimakan macan. Anda selalu tidak memiliki gunung kembar. Gunung kembar Anda hilang dimakan macan. 1, 2, 3, 4, 5. Gunung kembar Anda tahu kan gunung kembar apa? Apa? Iya. Mana? Enggak ada. Aku rata. Kok gak mau tete sih gue? Nih, gue gede nih. Gue gede. Laki kali lu. Enggak lah, gue cewek. Laki kali lu. Laki kali lu. Gue punya tete. Gue balik ya, kadang gak? Gue rata. Gue punya tete lu. Lu ya. Namanya gue. Tete lu kemana lu? Lu ini ya? Lesbi, lesbi. Enggak anjir, masa gue bukan nih. SD lu, gua rasa lu ke PTT. Kok gitu sih? Kemana? Lu ya? Di serius gua. Enakan punya kecil apa enakan punya besar nih? Sedang aja. Sedang aja. Lu buka kok. Enakan gede apa enakan kecil? Sedang aja. Sedang aja ya? Iya. Enakan ke atas dan atas dan. Sekarang tete Anda sekarang gunung kembar Anda 10 kali lipat besarnya. Gede dong. Gede dong. Gede. Kalau ini mah sedang enggak apa-apa, sedang juga. Kok segini dong? Berarti gede banget. Emang iya. Emang iya segitu gede. Emang iya. Emang iya. Masa sih? Ngapa? Ngap banget lah. Enggak kuat mau nangapnya. Kalau biasanya diapain? Pakai baju apa berarti muka apa kaos? Pakai kaos saya udah aja pakai. Udah pakai BH. Kenapa kalau pakai? Guys, bocor lagi aja guys. Bocor. Enak gede kan lucu. Sebenarnya enak gede ya. Kalau gede enak banget ya. Buat nampokin cowok kan. Kita makin cowok. Gitu ya. Terus baju gue pernah muat kali gue tetek gue gede. Pede dong. Tapi kayaknya nggak muat ya baju gue. Makanya pede. Kalau gede biasanya diapain enak? Iya. Sekarang berbeda ya. Sekarang gunung kembar lu gue pindahin ya. Maaf ya, gunung kembar lu gue pindahin ke temen lu tuh. Gunung kembaran. Kok dia bisa-bisanya? Lu kok bisa-bisanya sih? Apa? Tete gue diambil sama lu. Sekarang mas kemarin, gunung kembar lu sekarang gue pindahin ke gunung kembaran. Kok di kopi sih gunung kembaran? Yang kan punya anjing. Kok di kopi sih? Tadi kan nama lu kan? Iya. Enggak, lu di tete. Enak banget nih. Dipindah tete gue. Dikenyot. Tete gue dikenyot, coba bayangin. Tuh. Enak ya? Dia diseruput lagi ya. Seruput lagi tuh. Sekarang gue gunain lagi deh. Dari sini. Ih, pentilnya lucu. Kok di sini sih? Kok di sini? Kok bisa pindah-pindah tete gue ya? Gunain. Di lucu ya? Kok gitu sih? Dari sini. Sekarang, maaf, tangan anak. Masih ya? Sekarang tadi gunung kembar ada di sini sekarang. Kok gue bingung ya? Pindah-pindah tuh tete gue. Coba. Siapa yang di tangan gue sekarang bisa kali kesini lagi?
Di kesini lagi bisa enggak? Oke, sekarang gunung kembar ya. Gua balik lagi. Nah, tadi. Nah, ini baru normal. Begini. Normal ya. Cuma sekarang gunung kembar yang sebelah kanan sekarang gua pindahin ya. Ada sini. Maksudnya sebelah doang. Sebelah kanan ya. Saya pegang ya. Kok gitu ya? Aduh, gitu sih. Sebenarnya. Berapa tahun? 1 tahun 2 bulan. Dengan sejujur-jujur dan dengan sejujurnya Anda pernah merasakan liquid ya? Tahu itu kan? Enggak. Ya, tahu itu kan? Cewek. Anda pernah merasakan liquid sama pacar Anda? Kemarin. Enggak lah. Oh. Ya enggak lah, kan belum nikah. Iya, itu nikah. Matanya sudah mencuit. Matanya pernah meremen dikit matanya. Anda sekarang bermimpi berhalusinasi berikut dengan pacar Anda. 1, 2, 3, 4. Minder kan lo? Nyender lo? Nau. Kayak geli gimana gitu? Sekarang punya Anda, apa manda ya? Apa namanya? Apa muta? Aduh, baik kuning lagi aja dolar gue guys. Aduh, ngomonginnya. Sekarang, apa mau pindahin kemari? Sekarang, apa mau pindahin kemari? Jiwa yang memek. Sakit. Sekarang, apa mau pindahin kemari? Kejutan bangsa. Kenapa? Merinding. Apanya? Ini jalan. Apanya? Kenapa? Ada kuning lagi guys. Ada kuning lagi aja guys. Tapi gak apa-apa lah. Tapi jangan kuning, ngarep hijau aja guys. Tenang. Lupakan semuanya yang lain udah gak ada. Anda doang sendiri sekarang di sini. Dan hitungan 1-10, Anda akhirnya mengeluarkan sesuatu. Dikatakan suara pengaruhan. Kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnosis, dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayar Penyelidikan TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.